Di video kali ini adalah cerita yang diambil dari kisah nyata, yaitu tentang anak kecil yang mencuri obat untuk ibunya. Namun, lihatlah apa yang terjadi 25 tahun kemudian. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe biar nggak ketinggalan video terupdate dan informatif lainnya. Kecil-kecil udah jadi maling, hah? Gimana gedenya kamu? Mau diapain tempat ini? Ayo jawab, jangan diam aja. Hei, buat ibu. Bu, sudah bu. Ini ada apa ya? Ini pak, kecil-kecil udah jadi maling. Oh, apa yang dicuri bu? Obat di toko saya. Yaudah deh bu, gini aja. Biar obatnya saya yang bayar. Beneran bapak yang mau bayar? Berapa semuanya bu? Semuanya 24.000 pak. 24.000. Nangis lagi. Bu. Yaudah. Besok jangan maling lagi. Yuk kecil, udah enak nakal. Bisa pak? Bu, obatnya. Yaudah. Dek, ini obat buat ibu kamu. Kamu udah makan belum? Neng, tolong ambilin roti 2. Ini roti buat kamu makan ya. Ini obatnya buat ibu. Ini mas, kayaknya mas ya. Terima kasih pak. Kemana aja mas? Biasa, banyak job pak. Oh iya. Siapa ya? Alhamdulillah. Iya itu anak saya. Bapak. Ya? Kayaknya ada orang. Lapar pak. Tolong bungkus roti dulu nanti pak. Pak. Terima kasih ya pak. Iya. Semoga Allah balas kebaikan bapak. Amin. Permisi. Bapak. Bapak, tolong. Tolong bapak. Bangun, 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 bangun.
semua biaya sudah dibayarkan 25 tahun yang lalu. Dengan 2 strip reda sakit dan 2 bungkus roti. Terima kasih atas bantuan saat itu. Semoga Bapak lekas sembuh dan terus berbuat baik. Salam dari anak kecil yang kalian tolong dulu. Nah, itu dia kisah nyata tentang seorang anak yang mencuri obat untuk ibunya. Jangan lupa untuk selalu support kita dengan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe biar nggak ketinggalan video terupdate dan informatif lainnya.